الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صلى الله ربنا على النور المبين سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد أما sekali kita niat i'tikaf نويت الاعتكاف في هذا المسجد سنة لله تعالى رضينا بالله ربا كما رضى الله تعالى kami وبال إسلام دينا كما اسم رضى الإسلام ترهيب kami Nabi Muhammadin nabiyyan wa rasula dan kami juga redha bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan rasul. Alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini masuk hari ke saya akan kira 9 ke 10. 10 dah. Macam 10 jam je. 10 hari macam 10 jam. Ada ni yang khatam Quran. Belah muslimat. Tak ada ni kita. Sedangkan bulan ni bulan Quran. Ramadan bulan Quran. Orang dulu semayang tarawih zaman salafus soleh. Zaman salafus soleh ni kira kita hari ni 1400. Hari ni pagi ni 1439 hijrah. Salafus soleh ni kira tahun 100 hijrah, 200 hijrah. Anu, awal lah. 100, 200 hijrah. Ada satu orang ulama ni kata ni saya sebut contoh dua cerita aja saya bawa mai bagaimana mereka bertarawih. Satu orang ulama ni kata kami dulu Ramadan semayang di belakang imam di Basrah. Basrah ni di Iraq lah, hari ni Iraq. Waktu tu antara pusat pentadbiran umat Islam sedunia di Iraq. No? Pusat pemerintahan umat Islam sedunia di Iraq. Bahkan waktu tu semua orang, semua bangsa berkiblatkan umat Islam.
orang Islam pakai apa, orang Islam ekonomi macam mana, orang Islam politik macam mana, orang Islam susun pendidikan macam mana. Waktu tu, ketika itu solat tarawih di Basrah, kata seorang ulama yang bernama Khalid ibn Durayt, dia tulis benda ni sampai hari ni ada. Dia kata kami semayang tarawih waktu tu satu malam 10 juzuk, dan kami akan mengkhatamkan Quran ketika tarawih saja pada tiap-tiap 3 malam sekali khatam Quran. Dalam Malaysia ada tak? 3 hari sekali khatam Quran tarawih, ada tak dalam Malaysia ni? Ribu masjid ni. Jawapan dia, jawapan dia tak ada. Sekali hak cakap tak buat. Nak ambil mana tuan 10 juzuk semalam? Baca semuka, mentarik muka dah. Tu imam apa dia pun ambil ni? Tak kesian kat orang. Orang tak, orang tutur kan, tak larat. Tak ada dah, hak tu tak ada dah. Dan yang tu benar-benar berlaku tau, bukan satu dua masjid. Zaman tu, zaman tu ketika ibu negara umat Islam sedunia di Basrah tu, suasana Ramadan macam tu. Imam Malik cara Imam Malik, Imam Syafi'i cara Imam Syafi'i, umat Islam sedunia, subhanallah. No? Kemudian seorang lagi ulama lain, dia kata kami semayang tarawih, imam membaca begitu panjang sehingga sebahagian daripada kami mengambil tongkat untuk untuk apa, untuk tok di tepi ni, ambil tongkat tok, dan kami solat tarawih. Tidaklah kami bersurai, kata imam ni, illa qubailal fajri, sehinggalah dekat-dekat nak subuh. Hak tak sat 10 juzuk baca. Ni cerita lain pula, tempat lain pula, tapi orang dulu juga, orang Islam dulu. No, hak tadi 10 juzuk, hak ni dia tak abang berapa juzuk, tapi daripada isyak tu sampai dekat-dekat nak subuh, nasta'jilul khadima bit'am, kami pun balik suruh pembantu-pembantu kami siapkan makanan cepat sahur. Ada pembantu di rumah, ha? Orang gaji lah, dia panggil khadim, ha? Kami tu hantar bangkit. Nah, hak tuan zaman dulu, tuan tu duduk di masjid, hak tuan ni penuh, tuan semua ada orang gaji di rumah. Kami akan bersurai daripada masjid semayang tarawih terus pulang ke rumah, nasta'jilul khadim, kami akan kata kepada pembantu-pembantu di rumah kami, cepat-cepat fajar akan muncul sebentar lagi. Tu duk sof tama. Hak Melayu tak jumpa dah. Hak Melayu kita pergi bagi salam kat kedai nasi Arab. Assalamualaikum. Orang jumpa orang mana? Mai mana? Oh, mai Johor, mai Tanjung, mai. No, duk berjumpa, duk bagi salam, duk kenal di kedai jubah, di kedai. Ah, tu banyak ah, ramai. Subhanallah. Mugi bangsa kita noh. Saya kita tengok pun, saya perhati tuan-tuan bila saya pergi sof tama tu. Tuan-tuan pergi lepas ni Masjid Nabawi, tuan-tuan perhati sof tama daripada hujung sana sampai hujung sana. Bangsa Melayu ni ramai. Hampir 300 juta, hampir. Ramai. Arab pun 300 juta keseluruhan. Tuan-tuan boleh kira berapa orang, orang Islam Melayu kita di sof tama. No? Kita perhati orang yang duduk sof tama ni, dia bawa ayak, dia bawa kurma. Muka dia boleh tengok daripada subuh sampai kasar. Kalau dia kena pergi tandas, dia letak serban dia tang tu, lepas tu dia keluar pergi tandas, dia patah balik main. Bila saya buat main cerita salafus soleh, mayang terawih 3 malam sekali khatam,
dekat bumi Malaysia kita tak boleh nak nampak suasana tu, tak nampak. Kita peluang, alhamdulillah, kita boleh tengok. Boleh tengok. Antaranya di Masjid Nabawi masih ramai hak jenis yang iktikaf lama duduk di satu tempat ni. Di Masjidil Haram Makkah pun masih ramai. Baru ni saya baru balik ya semalam daripada Langkawi, bawa seorang ulama Syria 5 hari, bawa ceramah Senin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. 5 hari pusing Langkawi. Pi naik bot pagi kan, saya Muhammad kat Syekh tu apa nama ni, bulan Ramadan lah, 5 hari lepas. Saya kata ada surau, kalau saya nak duduk dalam surau. Dia kata kita semayang duha kan, kita pun pi semayang duha. Berapa rakaat tuan kita semayang? Semayang apa, mana semayang, mana singgah kita duduk PKL pagi ke balik, nak balik main patah balik main sini, singgah ke duha? Tak ramai yang singgah duha, ada sebahagian kecil. Bila singgah semayang, saya takat dua je, alhamdulillah saya akan solat kan, tapi dua je lah. Tengok Syekh Mangkit, habis beri salam dia mangkit, habis beri salam dia mangkit, habis beri salam dia mangkit, 8 tu dia duha berhenti macam tu je, 8. Lepas tu dia ajak pi naik feri. Subhanallah. Bila pi tazkirah malam-malam, kita buat berapa? Bila ada tazkirah berapa? Tarawih. Allah. 8 lah. Mana ada masjid buat 23 sekali dengan tazkirah? Jarang. Sangat jarang ada. 1-2 masjid saya jumpa. Buat 20 sekali dengan witir 23. Lepas tu buat tazkirah. Kan? 5% je lah. Bila pi ke masjid nak mayang tarawih, Syekh tanya, Ashrin? Ashrin? Dia kata, Ashrin. Tanya dia, 20 kah? Saya kata, 8. Dia muka lain. Dia kata, 8. 8 tu kira macam kan, ish. Kalau exercise ni baru tarik nafas lah. Tak dan kayu, tak dan pumping apa lagi. Kira baru tarik nafas, 8 ni. Dia kata, teman ni? Teman ni tu sama ni lah. Bahasa tempatan teman ni. Dia tak teman ni. Saya pun nak angguk kot mana pun tak erti lah. Nak angguk kot ni ke? Dia kata ya. Lapannya. La ilaha illallah. Benda tu malu. Bagi dia apa? Benda tu malu. Aik. Subhanallah. Semua lapan tuan-tuan. Hak masjid yang kami pergi malam tu 5-5. Semua lapan. Subhanallah. Kemudian balik ke 11-12 tu selesai apa semua, makan lagi kan, biasa tu more tu ada tabung more kan, makan Syekh kata makan lagi habis main tarawih, makan bihun goreng pula apa kan, makan pula. Kita balik letih lah sebab siang bawa pi berjalan lah, bawa Syekh pi pusing pulau lah apalah, letih ya amat dah. Kira sahur pun bangun minum air. Bangun sahur minum air. Rehat balik. Mayang subuh 5.45. 5.50 mayang subuh. Tidur balik. Jumpa dengan Syekh siang tu. Macam mana malam? Okey, alhamdulillah. Dia kata semalam kunci jam 4.30. Qiyam mulai lah. Qiyam. Dia kata jam bunyi awal. Saya kata jam bunyi ke apa? 3.30. Lepas tu aku bangkit lah. Saya kata. Lepas tu 3.30 bangkit. Tidur ke apa balik? Tak tidur sampai ke lah. Tak tidur lah. 3.30 tu qiyam. Berapa puluh rakaat kita tak tahulah. Kalau takat dia singgah sat je. Setengah jam. Duha 8 rakaat. Malam kalau mereka bangkit 3.30 tu. Tak tahu berapa puluh rakaat. Berpuluh rakaat. Sampai subuh. Kira mangkit keluar pula 9 pagi tu, dia kata tak tidur dia lah sampai hari ni, sampai sekarang. 3.30 tak sah, sampai lah. Oh, 9 baru keluar, 9 pagi. Keluar pergi jalan pula. Kita tengok kata, ush, subhanallah.
Bila tengok suasana tu, alhamdulillah, baca cerita dulu-dulu nampak, oh ada lagi, ada lagi umat Islam tinggal berbaki sikit lagi, no? Yang menghidupkan sunnah dan suasana mereka menghidupkan Ramadan itu ialah seperti mana yang dihidupkan oleh para sahabat dan tabi'in yang telah pun pupus di bumi Malaysia ni. Habis terus kan, kena hidupkan, kena hidupkan balik. Jadi yang kedua, nombor dua, Ramadan ni bulan Quran. Ha, saya nak hurai hari ni sikit dalam 15 minit. Siapa nak tahu dia ni Allah terima ke tak dalam bulan Ramadan? Kita ni masuk Ramadan. Dah masuk mai rumah Ramadan, Allah terima ke? Tak tahu. Ulama kata nak tahu Allah terima ke tak kita masuk dalam bulan Ramadan, lihat bagaimana Al-Quran hidup dalam bulan Ramadan di dalam rumah kamu, dalam kehidupan kamu. Takat mana Quran hidup dalam kehidupan kamu dalam bulan Ramadan, itu menjadi kayu ukur utama Allah sambut kamu ataupun tidak dalam bulan Ramadan. Karena kata para ulama, Ramadan ialah ulang tahun turunnya Quran. Ni ulang tahun turun Quran bulan ni. Tak boleh ketuk kuat sangat, tu sakit. Nah, tangan bahaya tu atas. Bau saya bau besi ni. Boleh pegang, mesti duk pegang besi ni. Dia lenguh. Tuan-tuan, ulang tahun turun Quran Ramadan. Maka Ramadan ulama sebut Syahrul Quran, bulan Quran. Saya bila tengok ulama sebut Ramadan bulan Quran, Ramadan bulan Quran, saya pun cari cerita-cerita ulama orang dulu. Orang dulu ni maksudnya salafus salih. Bukan orang dulu tok-tok kita. Nu salafus salih zaman 100 Hijrah, 200 Hijrah. Saya pun tengok cara depa hidupkan Quran, subhanallah. Macam tak salah. Ramadan bulan Quran. Tengok Imam Syafi'i, Imam Syafi'i, Imam mazhab kita, pada bulan Quran, kata anak murid Imam Syafi'i, Al-Imam Muhammad ibn Idris Al-Syafi'i kana yakhtimu 60 khatmatan fi Ramadan. Imam Syafi'i akan mengkhatamkan sebanyak 60 kali khatam Quran dalam bulan Ramadan. 60 kali. Saya kata betul ke 60 kali ni? Kita baca Quran sejuzuk. Kalau 60 kali dalam bulan Ramadan, sehari berapa kali? Sehari 2 kali. Baca Quran sejuzuk sejam. Kalau 30 juzuk, 30 jam. Nampak merepek dah ni. Akai waktu tu lah, akai. Akai saya waktu tu. Saya pun tanya guru-guru yang hidup lah. Tanya. Seorang syekh ni dia jawab. Dia ni syekh ni, Syekh Aiman Suwaid, Dr. Aiman Suwaid, berasal daripada Syria, belajar Quran dengan ulama Syria dan sekarang jadi pengurusi Quran, ulama Quran sedunia. Menetap di Saudi. Dia pengurusi ulama Quran sedunia. Dr. Aiman Suwaid, siapa nak tengok dia? Boleh tengok dalam YouTube. Orang Syria ni rendah-rendah ya. Kan? Dr. Aiman Suwaid ni tinggi saya, tinggi sikit lah pada saya. Orang Syria dia rendah-rendah ya. Dia tak ada badan macam Arab lain. Dia macam Melayu. Kan? Dr. Aiman Suwaid ni pun rendah aja. Tapi muka Syria. Jadi muka kan, muka merah keputihan, putih kemerahan, merah keputihan betul tak? Kan, putih kemerahan ni. Jadi Dr. Aiman Suwaid dia pun cakap, dia kata bila Al-Imam Syafi'i, anak murid dia sebut Imam Syafi'i ni, ni baru satu tuan-tuan, ada belas, berbelas-belas nama. Bukan dia seorang. Bila anak murid Imam Syafi'i sebut, Imam Syafi'i baca Quran 60 kali, dia kata biasa. Dia kata boleh, benda tu boleh. Orang yang mendalami Quran boleh. Dia kata satu orang yang 30 juzuk berada di dalam dadanya secara kukuh, bukan nak kena tengok kepala ayat, itu bukan dia. Hak baca semuka surat 5-6 muka, tengok kepala ayat balik, apa semua baca pula 10 muka, tengok kepala ayat, itu bukan. Yang 30 juzuk itu seperti hafazan Fatihah. Ulama dulu menghafal 100,000 hadis,
100,000 hadis, bila my time periksa ujian, dia kata aku menghafal 100,000 ini seperti kalian menghafal qul huwallahu ahad. Tuan-tuan nak heran apa Quran? Kalau hadis 100,000 dia sebut aku menghafal 100,000 ini seperti kalian menghafal qul huwallahu ahad. Kalau Quran lagi biasa benda tu. Maka kata Dr. Aiman Suaid, kami yang menghafal Quran yang kukuh ini, satu juzuk kami menghabiskan dalam masa 20 minit. Satu juzuk. Tapi bukan baca merapu nah. Bukan baca laju tinggal hukum merapu, tidak. Baca laju dan menjaga 100% hukum. 20 minit. Kan? Baca saya. Dulu di Syria saya duduk dekat dengan rumah ketua ulama Quran Syria yang pernah main di Malaysia banyak kali dah. Pening pun dia main dah rasanya. Syekh Quraim Rajah main lagi. Syekh Quraim main dah Pening kan? Pening pun sampai dah. Tak tahu apa. Ibu Slimat tak tahu dah. Ketua ulama Quran Syria umur 90 lebih dah. Tapi kalau khutbah kuat pada saya lagi. Suara kuat mereka no? Saya duduk dekat dengan rumah dia dulu. Bila subuh selalu jumpa. Bila kita mai, dia mesti ada dah no? Mesti ada dah di masjid tu kan? Sebab mereka setengah jam, sejam sebelum subuh dah ada dah. Kita 5 minit sebelum subuh duduk dalam belakang. Dan kan masjid tu 15 minit lambat. Pi sebelum subuh. Bila saya pi sebelum subuh, nampak syekh akan duduk dah habis solat apa semua, dia akan duduk mana-mana. Kadang dia tak ambil dinding sebab depa ada kursi hak duduk di bawah tu. Kan? Kursi tu kena beli. Saya belilah satu balik. Kan? Kononnya untuk i'tikaf lah, tak guna pun. Tak guna lagi. Jadi bila pi awal nampak syekh dia duduk dah atas kursi dia tu, kursi hak bawah tu. Mulut dia, kita akan tengok mulut dia bergerak laju. Duk buat apa? Duk mengulang Quran. Duk mengulang Quran. Kalau sejam 3 juzuk. 2 jam 6 juzuk dia mengulang. Sat. No? Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ni hak 10 hari dah ni kita duk dalam bulan Quran. Duk dalam bulan Quran. Rugi kita kalau kita tak hidupkan Quran dalam kehidupan kita, terutamanya Ramadan, terutamanya Ramadan. Sebab bila Allah sebut dalam Quran, syahrul ramadan allazi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Tuan-tuan cari dalam Quran 6000 lebih ayat, 6000 lebih ayat. Kita takkan jumpa satu bulan yang Allah sebut dalam Quran kecuali bulan Ramadan saja. 6000 ayat Quran, ni Quran 6000 ayat, berapa puluh ribu perkataan daripada awal sampai habis. Muharram Allah tak sebut, Safar Allah tak sebut, Rabiul Awal Allah tak sebut, sampai Zulhijjah Allah tak sebut sekali pun tak. Ni orang yang selalu dengar kuliah dia tahu benda ni. Yang dengar ceramah dia tahu, ustaz-ustaz dulu sebut. Allah tak sebut Muharram sampai Zulhijjah sekalipun kecuali bulan apa Allah sebut? Ramadan. Ulama kata bila Allah sebut satu-satu nama khas dalam Quran, kamu kena cari kenapa Allah sebut nama itu. Contoh, Allah sebut nama orang bukan rasul, mesti dia hebat. Siapa dia? Luqman. Luqman. Allah sebut ada nama Luqman, sebut nama Luqman. Kita panggil Luqmanul Hakim. Dia bukan rasul tapi Allah sebut nama dia. Hebatlah. Orang perempuan ada seorang Allah sebut. Siapa? Seorang. Maryam. Allahu Akbar. Mesti hebat. Maryam ni kalau dia lelaki, rasul, dia jadi rasul. Tapi sebab dia perempuan.
dia sikit dah, dia memang duduk bawah pada rasul dah, duduk tahap tu dah. Kita kata kalau tingkat ni rasul duduk tang ni, dia duduk tang ni. Yang menghalang dia sebab dia perempuan je. Kalau dia lelaki, di atas tu. Maryam. Sekali Allah sebut nama dia seorang aja, orang perempuan. Wa Maryam idzin tabadat. Subhanallah. No? Satu wanita yang semayang dan tiap-tiap hari yang mai hantar makanan dia malaikat. Hantar makanan tuan-tuan bukan orang pergi beli mai hantar. Dan makanan itu bukan makanan dunia, makanan syurga. Oi, tak jumpa dah, tak boleh lawan. Sebab tu ulama kata kalau Allah sebut satu nama khas dalam Quran, nama tu mesti hebat. Ulama kata kenapa Allah sebut Ramadan? Dalam Quran, pasal hanya Ramadan Allah sebut. Ulama kata jawapan dia ada pada ending ayat tu. Tak payah cari jauh-jauh. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Pasal kami sebut Ramadan dalam Quran? Jawapan dia kata para ulama, Allah sebut Ramadan dalam Quran kerana dalam bulan Ramadan lah Quran diturunkan. Allah nak bagi tahu yang mulia ni Ramadan ke Quran. Tuan-tuan, Allah nak bagi tahu yang mulia ni Quran. Yang mulia ni Quran. Quran tang mana dia turun, mulialah tempat tu. Bila dia turun, mulialah masa itu. Ke dalam hati siapa dia turun, mulialah orang itu. Ketika mana Quran diturunkan ke dalam dada Jibril alaihissalam untuk dibawa turun kepada Nabi, maka jadilah Jibril alaihissalam penghulu semua malaikat. Jibril ke Quran yang mulia? Quran tu. Ketika mana Quran turun ke dalam dada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jadilah Nabi Muhammad penghulu kepada segala nabi. Nampak? Ketika mana Quran turun dalam bulan Ramadan, maka jadilah Ramadan penghulu segala bulan yang lain. Nampak tuan? Ketika mana Quran turun kepada umat Nabi Muhammad, maka jadilah umat Nabi Muhammad sebaik-baik umat berbanding dengan seluruh umat lain. Yang mulia siapa? Al-Quran. Siapa yang nakkan kemuliaan itu, maka ambillah Al-Quran. Yang tu je rahsia dia. Quran ada depan kita. Quran ada depan kita. Macam mana nak muliakan kita dengan Quran? Dengan membacanya setiap hari. Dengan membacanya setiap hari. Hak tu je. Hak tu je. Ada seorang sahabat, tuan-tuan. Ada seorang sahabat nama dia Abdullah ibn Umar. Sahabat ni namanya Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar. Dia khatam Quran 7 hari sekali, seminggu sekali. Sepanjang hidup dia. Sepanjang hidup dia, seminggu sekali. Bukan Ramadan lah. Cerita Ramadan tu sah cerita lah. Ramadan tiap-tiap hari lah. Ramadan tiap-tiap hari. Luang Ramadan. Tuan-tuan, cerita hak macam ni, dia ada sanad dia. Bukan kata cerita kosong duduk dalam buku dalam majalah. Dia ada sanad dia. Bahawasanya Ibnu Umar mengkhatam Quran di luar Ramadan seminggu sekali. Seminggu khatam. Dan tiap-tiap kali dia khatam Quran, dia akan buat kenduri. Dan setiap kali dia buat kenduri, yang akan dia panggil dalam kenduri khatam Quran itu adalah kanak-kanak sahaja. Pernah tak saya cerita benda ni? Dia akan panggil budak-budak je. Yang pertama kerana setiap kali kita khatam Quran, dan ketika itulah Allah akan mustajabkan doa kita. Dia jadi doa mustajab. Khatam Quran ending bila habis sampai minal jinnati wan nas, hari habis tu. Tengoklah kita tengok kira hari ni nak khatam ni tinggal lagi 10 muka. Selasa ni nak khatam tinggal 10 muka. Selasa nak buat kenduri. Kerana pada hari itu insya-Allah doa mustajab pada khatam Quran. Dan kenapa orang tanya dia, wahai Ibnu Umar, wahai Ibnu Umar, antara orang yang banyak menghafaz hadis Nabi. Ibnu Umar ni ulama di kalangan sahabat. Dia mufti di kalangan sahabat. Ramailah, bukan dia seorang.
Ibn Mas'ud, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, empat-empat orang khalifah tu semua mufti, empat-empat tu alim. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas, ramai sahabat-sahabat yang mufti. Antaranya Ibnu Umar. Orang tanya dia lepas Nabi wafat apa semua orang duk tengok. Dia seminggu sekali buat kenduri. Dah buat kenduri tak panggil pula hak geng masjid. Hak pakcik-pakcik amal masjid ni. Dia pergi panggil budak-budak. Orang tanya dia, wahai Ibn Umar, kenapa kamu hanya mengundang kanak-kanak? Kerana kata kata Ibn Umar, kerana Rasulullah menyukai kanak-kanak. Yang ni kita terlepas pandang tuan. Nabi cukup suka. Kenapa Rasulullah menyukai kanak-kanak? Ah, ini jawapan dia. Kerana mereka adalah manusia-manusia yang belum lagi melakukan dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Budak dia tak buat dosa lagi. Kalau kita buat baik kat budak, dia tengok kita, dia kenal kita, dalam hati dia kata apa? Dia kata baik pak cik ni. Baiknya mak cik ni. Maka berkata Ibnu Umar, doa daripada kanak-kanak yang belum pernah melakukan dosa kepada Allah itu pasti sampai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mesti sampai. Tuan-tuan, budak kalau dia berdoa, mesti sampai. Kalau mai pada hati dia. Tuan-tuan buat baik kat budak, buat baik kat budak, dia tengok muka kita, dia kenal, dia kata baik pak cik ni, sampai. Sampai. Sebab tu Syekh Arab tuan-tuan, semalam waktu saya balik, saya tengok waktu saya belajar di Syria dulu, saya tengok ulama-ulama Syria dalam poket dia akan ada dua benda. Banyak benda lah, antaranya sikat dia pakai kambuh dalam poket. Antara dua benda yang mereka kambuh ialah tasbih dan yang keduanya coklat. Kita ada tak? Kita tak ada. Sebab kita tak reti sunnah Nabi. Ni saya sebut tuan-tuan, ni saya sebut kat tuan-tuan. Depa akan ada tasbih dan coklat, gula-gula. Tasbih untuk dia berzikir sepanjang masa. Zikir. Dia tak ada nak sembang tanya kemarin kau puasa apa, kemarin masak apa, pasal apa tak jadi, kemarin jam tang mana, sembang pasal jam 15 minit. Kita punya buang masa. Tuan-tuan. Tasbih tu untuk berzikir dan gula-gula itu bukan dia telan, bukan dia duk munyah-munyah. Tiap-tiap kali dia jumpa budak, dia akan bagi. Budak. Tiap-tiap kali jumpa budak, dia akan buat keluar. Faddal. Faddal. Semalam tuan-tuan, betul-betul semalam saya balik dengan Syekh daripada Syria, buat balik mai ke sini, dia ada ceramah belah lain pula. Dia beli coklat, saya pun beli coklat jugalah, pergi Langkawi kan. Duduk dalam feri, dia tengok satu orang muda. Saya tengok dalam umur 4 tahun. Budak perempuan, kecil umur 4 tahun. Dia pun buka plastik bag, plastik coklat dia, dia pun buka. Bukan coklat hak 2 kupang lah. Bukan hak 4 kupang, kita hak 2 kupang lah. 2 kupang apa? 2 kupang 3 biji. Hak tu lah kita pergi. Tuan-tuan tengok perangai kita. No? Kalau buat pun lepas ni, hak 2 kupang je. Saya tengok dia buka-buka, dia tanya tu, saya tahu dah. Bila dia tanya, dia tengok budak tu, dia buka plastik bag, saya tahu dah. Kan? Dia pun buka-buka, dia ambil satu coklat yang mahal, saya tahu kan. Tak payah bang lah jenis apa no. Buka coklat tu, hak RM7 tu. Dia ambil. Dia ambil satu tu besar tu. Dia kata, di Malaysia ni kalau bagi kat budak, ada masalah apa tak? Nampak eh? Cerdik ulama eh? Dia pergi tempat lain, dia akan tengok. Di sini suasana dia macam mana, adat dia macam mana. No? Ha. Macam kita di sini Syafi'i. Jangan duk masuk mazhab lain tu, tu jadi ulama bodoh. Dah duduk kat sini, dia duk fatwa dengan fatwa lain. Ha? Apa nama ni? Paha tak aurat. Puasa enam makruh. Nampak tak? Tak cerdik. Yang tu mazhab lain, bila buat main, kita ni dia akan jadi pening. Jadi keliru orang Islam. Tengok, bila ulama' yang cerdik tuan, kita duk belajar dengan ulama' yang ada akal ni, yang alim lah selalunya, yang alim. Dia nak bagi coklat tu, dia tanya saya, dia kata ni, adat nampak di Malaysia ni bagi coklat, boleh ke? Saya kata boleh, tak ada masalah. Dia pun pergi kat budak tu, dia bagi. Ha, nampak tuan? Ni nak cerita coklat kan, nak cerita apa ni dah puasa ni kan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian,
Yang mulia tu Quran. Bila dia turun dalam bulan Ramadan, Ramadan jadi mulia. Dia turun dalam dada Nabi SAW, Rasulullah jadi mulia. Dia turun dalam dada Jibril AS, Jibril jadi ketua para malaikat. Tuan-tuan nampak? Quran diturunkan kepada umat Nabi Muhammad, maka jadilah umat Nabi Muhammad khairul umam, manusia yang paling, umat yang paling, yang paling baik. Quran. Quran ni dia akan memuliakan satu orang start daripada hidup dunia sampai alam barzakh, sampai atas mahsyar, sampai masuk dalam syurga. Ha, faham tak? Tak faham? Saya cerita. Tiap-tiap satu saya cerita. Saya cerita satu persatu. Quran. Di dunia ni tuan-tuan tengok ah. Nah. Orang yang menghafal Quran. Saya kawan-kawan yang mak tahfiz ni banyak ah. Cumanya masalah yang orang hafal Quran di di Malaysia dan di seluruh dunia. Ini masalah seluruh dunia. Hafal 30 juzuk. Ingat ke tak? Tuan-tuan, semua orang Islam yang hafal Quran di di dunia ni, tuan-tuan tengok, tuan-tuan mungkin tak perasan kot saya duduk dalam bidang ni. Mereka menghafal Quran dalam keadaan ingat 30 juzuk ke tak ingat? Jawapan dia, tak ingat. Tak ingat. Yang tu biasa, penyakit semua mak tahfiz. Sebab tu bila saya buat tahfiz, nombor satu sekali antara prinsip kami ialah setiap hafazan mesti kena ingat. Mesti kena ingat setiap hafazan. Kalau budak tu 12 juzuk, 12 juzuk dalam ni. Kalau budak tu 18, 18 mesti di sini. Bukan dia kena pergi pegang. Kalau dia 25, 25 mesti di sini. Ha. Mesti di sini, mesti di sini. Dan alhamdulillah budak kami dah selesai. Dua orang kan, kita bawa pergi depan orang ramai untuk ditebuk, untuk orang ramai tebuk dia. Buka lah muka surat mana pun, alhamdulillah dah dua orang. Tahun ni akan keluar lagi tiga orang. Saya hantar sebulan di pedalaman Sabah. Untuk lepas jadi imam, jadi khatib, jadi semua di sana. Sebulan training kan. Tapi dah 25 dah. 25 pun di sini, lekat di sini. Akhir tahun ni habis, kita akan tunjuk depan orang ramai hafazan yang ingat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, saya nak ceritanya, kawan saya pun ramai, termasuk saya pun sampai setengah lah, tak ingat juga siapa lah kan, tapi duk ngulang lah, duk ngulang-ngulang. Kawan saya pun ramai yang hafal Quran kan, majoriti tak ingat juga, majoriti. Ada beberapa orang yang saya tengok yang ingat Quran 30 juzuk, tiga orang. Salah seorangnya imam muda Hizbul, yang tu mengaji satu tempat di saya, dengan saya di Syria. Dia dapat nombor dua kan. Imam muda Ashraf dapat nombor satu kan. Imam muda Hizbul tu dapat nombor dua, Hizbul Rahman nama dia. Dia ingat Quran. Kira tiap-tiap Ramadan dululah, sebelum popular tu kan, tiap-tiap kali Ramadan dia akan imam terawih 30 juzuk, semalam sejuzuk tanpa tengok Quran. Maksudnya ingat tak? Mesti kena ingat lah, nak ambil mana kan. Tiap-tiap Ramadan dia akan semayang 30 juzuk. Saya kenal tiga orang kawan saya yang ingat Quran. Empat. Ini main seorang yang nama. Empat orang. Hizbul Rahman, Izani, Faris, As-Sanadi, Mahir. Empat orang. Nama mereka pun saya ingat. Empat-empat orang ni ingat. Setiap kali Ramadan dia akan semayang 30 juzuk. Bukan satu malam lah. Semalam sejuzuk. Mereka ingat. Tuan-tuan, keempat-empat ni saya tengok kehidupan mereka mewah. Empat-empat orang ni, keempat-empat ni rezeki ni, waktu mengaji di Syria pun kita tengok empat-empat orang ni, empat-empat Syria, mengaji di Syria empat-empat orang. Rezeki mereka sangat mewah, sangat mewah dan sangat murah. Orang yang hidup dengan Quran. Dunia, dunia Allah bagi. Masuk dalam alam barzakh. Dalam alam barzakh ni tuan-tuan, bila satu orang ni, tubuh kita ni bila buat masuk dalam simpan, tanam apa semua,
Nabi kata bila dah masuk dalam kambut petanam, simpan bawah, sekira-kira tempoh apa nama ni, seekor kambing disembelih, dilapah, dibahagikan daging dia. Ini Nabi sebut. Selepas tempoh itu, maka akan turun mai dua orang malaikat yang bernama Munkar dan Nakir. Tu kalau orang tak balik lagi ustaz, balik ke tak balik ke, orang tidur atas kubur tu ke, lepas buat rumah ke, malaikat tu tetap mai. Berapa lama ya Rasulullah lepas ni malaikat Munkar dan Nakir ni nak mai? Nabi kata sekira-kira orang, satu orang ni dia sembelih kambing, dia lepas kambing tu, dia bahagi kambing tu sejam lah. Sejam lepas buat masuk jenazah, Munkar dan Nakir akan mai. Mesti. Pernah tak Nabi tunggu sampai Munkar Nakir mai? Pernah. Ada satu orang sahabat meninggal, Nabi pun pergi, Nabi sendiri yang tunggu situ, Nabi sendiri yang talqin, Nabi sendiri yang baca doa. Ada no? Entah no? Nabi baca doa tahun tu. Nabi baca surah, Nabi baca Quran. Di kepala ataupun kaki. Nah, tapi jenazah duduk bawah dah. Nabi baca Quran. Ada dalil dia, Nabi baca Quran. Kemudian Nabi tunggu lama, Nabi tak bangun. Nabi duduk lama, Nabi diam. Kemudian Nabi cakap. Nabi kata sekarang dia sedang disoal. Pakat-pakat berdoa supaya Allah SWT memfasihkan lidah dia. Nabi kata sekarang dia sedang disoal. Pakat-pakat berdoa. Allah Taala tetapkan lidah dia dan ampunkan dosa dia. Nampak tak? Malaikat mai. Jadi bila malaikat mai, malaikat bukan buat apa, dia tanya aja. Nabi kata malaikat ni dia mai dia tanya, tapi di tangan dia kata Rasulullah ada penukul besi. Ha, tu masalah. Ha? Kalau tanya saja okey. Ada penukul besi. Nabi kata penukul itu kalau diketuk di atas gunung besar, maka hancur leburlah gunung itu. Berkecai berdebulah gunung itu. Tak atas gunung tu, bukan tak atas kepala kita. Nabi kata di tangan Munkar Nakir ni ada satu penukul. Kalau dia ketuk gunung, berkecai berdebu gunung tu, Nabi kata. Dia akan turun mai. Matanya warna apa? Banyak sangat warna, saya tak ingat dah. Azraqan, ainahu azraqan, biru. Nabi sebut. Mata mereka berdua kebiruan. Wa idza takallama, apabila kedua-duanya bercakap, akan keluar api daripada mulut mereka. Soalan dia Nabi habaq dah. Soalan dia Nabi bagi tahu dah. Soalan pertama, man rabbuka? Siapa Tuhan kamu? Jawab senang ah, Rabbi Allah, Tuhan aku Allah. Tetapi bukanlah lidah ini yang akan menjawab soalan itu. Yang akan menjawab soalan itu ialah amalan kita. Kalau amalan kita bagus, maka amalan itu akan menggerakkan mulut kita untuk menjawab soalan tu. Soalan kita tahu kan? Ni saya nak cerita Quran ni. Macam ni. Di alam barzakh ni, kalau ada orang tu dia baik, mati husnul khatimah. Orang baik, orang soleh, solehah, mati husnul khatimah. Bila dia masuk dalam alam barzakh, malaikat mai tanya, siapa Tuhan kamu? Dia jawab, Rabbi Allah. Apa kitab panduan kamu? Panduan saya Quran. Siapa lelaki yang membawa kitab itu dan menghuraikan kitab itu? Muhammadur Rasulullah. Dia jawab lancar. Amalan dia jawab. Amalan baik dia banyak. Jawab. Lepas tu habis tu jadi macam mana? Habis tu pergi duduk di taman. Taman syurga. Malaikat lain main ambil. Pergi rehat di taman syurga. Taman syurga ni macam tuan-tuan tengok ni lah. Ada sungai, ada pokok, ada gunung indah. Bahkan lebih cantik daripada dunia ni. Pirihat. Ada satu orang. Islam. Islam. Tengok lah. Dosa banyak.
Tapi dia tak pernah syirikkan Allah. Dia tak pernah syirikkan Allah. Dia tak pernah pertikai Al-Quran. Dia tak pernah pertikai hadis. Dia tak pernah pertikai hukum hakam. Ini jaga elok-elok, tuan-tuan. Kita ni semua ada dosa. Tapi jangan sampai jahat kita tu, kita duk pertikai, duk salah Quran, salah Allah, salah undang-undang Islam dan sebagainya. Jaga mulut kita. Satu orang ni, dia ni Islam. Tapi banyak dosa. Antara amalan yang dia buat ialah membaca satu surah dalam Quran. Ha, semua orang tahu dah surah ni. Dia tak pernah tinggal surah ni. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dia mati. Dan taubat dah? Tak dan taubat. Islam dah? Islam. Dosa banyak dah? Banyak. Bila dia masuk di bawah, malaikat mai. Malaikat tanya, "Man rabbuka?" Siapa Tuhan kamu? Dia boleh jawab tak? Tak boleh. Tak boleh. Dia kata, "Ha, ini bukan saya reka, ni Nabi beritahu." Dia akan jawab begitu. "Ha? La adri," dia kata, "aku tak tahu." Maka malaikat pun angkat penukul tadi, nak hentak dia. Mesti kena, tuan-tuan. Yang tak boleh jawab, tamah kena dah. Bila malaikat pun nak angkat tadi, penukul tadi, nak hentak dia, tuan-tuan yang dirahmati Allah, datang satu orang, iaitulah salah satu daripada surah yang dia amal ketika mana dia hidup dulu. Surah ni dia baca. Nama surah tu ialah Tabarakallazi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Surah Al-Mulk. Surah Tabarak. Ini Nabi cerita, hadis ni hasan. Hadis ni hasan. Bila malaikat nak hempap dia dengan penukul tadi, surah ni mai ikut kaki. Sebab malaikat mula di kaki. Saya tak tahu pasal Nabi sebut di kaki. Surah ni mai kat kaki. Tuan tadi ni. Surah ni kata jangan. Subhanallah. Tuan-tuan tengok, siapa yang mulia ni? Quran. Sebab tu jangan tinggal Quran. Hanya Quran saja yang boleh memberi syafaat di hadapan azab yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Quran saja. Surah Mulk tadi Nabi kata dia pi kat kaki, dia kata jangan. Sesungguhnya dia ni dulu menghidupkan aku dalam kehidupannya. Membaca aku dalam kehidupannya. Siapa aku tu? Al-Mulk. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita ingat malaikat nak pi. Malaikat pi nak ketuk kepala pula. Dah belah kaki surah Mulk jaga. Malaikat pi nak ketuk di kepala. Surah Al-Mulk datang daripada kepala. Dia kata jangan. Malaikat angkat dah. Subhanallah. Rugi orang yang hidup tak baca Quran ni. Cukup rugi. Ni saya cerita tuan-tuan ni. Baca tiap-tiap hari. Jangan tinggal. Besar dia punya syafaat dia. Cukup besar. Quran. Bila malaikat nak hempak kepala dia dengan penukul besi tadi, surah Mu'mai kot kepala, dia kata jangan. Allahu Akbar. Dia kata dulu dia ni membaca aku setiap hari di dunia. Tuan-tuan, malaikat balik ke kot mana? Dia pi kot kanan pula. Subhanallah. Kalau boleh nak, macam kita lah, anak kita buat apa kan, dia lari belakang mak dia. Budak ni aku tak boleh aku. Kan? Ha, duk geram, kita duk geram nak. Dia duk pi belakang. Subhanallah. Malaikat pi pula belah kanan. Nak hentuk juga kawan ni. Tuan-tuan, no? Bukan melawak-melawak je malaikat muka nakir ni. Tapi yang boleh menghalang dia hanya Quran saja. Malaikat pi belah kanan ni ketiga ni. Al-Mulk tadi pi belah kanan. Dia tahan diri dia. Dia kata jangan. Dia tahan diri dia. Diri siapa? Diri Al-Mulk tu. Dia tahan guna diri dia. Dia kata jangan. Dulu dia ni membaca aku setiap hari dalam kehidupan dia di dunia dulu. Malaikat pun pi belah kiri pula. Empat lah tuan-tuan. Kita ingatkan dia maaf ke apa. Malaikat pi belah kiri. Kali ni boleh atuk bah. Boleh atuk dah wazan. Dan dah. Malaikat pun pi belah kiri. Nak ketuk, nak hancurkan tubuh kawan ni sebab tak boleh jawab. Islam tapi mati dalam keadaan banyak dosa. Bila malaikat pi belah kiri nak hampuk kawan ni dengan penukul tadi,
Surah Al-Mulk cepat-cepat pikuk kiri. Dia tahan guna diri dia. Dia kata jangan, sesungguhnya dia ni dulu membaca aku setiap hari ketika hidup di dunia. Dan akhirnya malaikat mungkar dan nakir pun pergi begitu sahaja, meninggalkan orang ni. Quran, oh? Quran. Tu kita heran. Pasal pun ulama' dulu, ulama' dulu zaman salafus soleh, mai bulan Ramadan punya baca Quran, pengajian agama berhenti. Kelas kitab ni berhenti. Ni satu lagi tuan-tuan, benda saya nak beritahu. Bila masuk Ramadan, Imam Syafi'i berhenti mengajar. Imam Malik berhenti mengajar. Para sahabat berhenti mengajar bila masuk bulan Ramadan. Tuan-tuan tahu mereka tumpu apa? Mereka tumpu baca Quran. Berhenti. Imam Sufyan Al-Thawri, Imam Laith Ibn Sa'ad, Imam Abdullah Ibn Mubarak, Al-Imamul Auza'i. Ni semua standard Imam Syafi'i ni, yang saya sebut tadi ni. Kesemua mereka menangguhkan pengajian-pengajian untuk menumpukan kepada Quran dan Qiyamul Layl. Allahu Akbar. Lepas tu kita pergi padang mahsyar. Tengok ah, apa Quran buat di mahsyar. Ni saya cerita. Pun benda ajaib. Kita tengok apa dia Allah buat kepada tuan, kepada orang-orang yang hidup dengan Quran di mahsyar. Yang pertama sekali, orang yang hidup dengan Quran di padang mahsyar dipanggil di padang mahsyar sebagai keluarga Allah. Yang ni saya sebut dah dulu, saya tak mengurai dah. Allah panggil ahli keluarga Allah. Tuan-tuan, kalau ahli keluarga takkan nak duduk masa macam orang lain. Tak. Bukan anak Allah, bukan anak, bukan maksud dia anak-anak Allah tak, tapi Allah panggil mereka ni dengan nama ahli keluarga aku. Tak mau lagi tuan dengan Quran, tak mau lagi. Tak baca lagi Quran setiap hari. Orang lain berdiri beribu tahun, peluh sampai ke lutut, peluh sampai ke pinggang, peluh sampai ke bau. Ada yang berenang dalam peluh mereka sendiri. Tetapi ada satu kumpulan Allah panggil, ni ahli keluarga aku. Ahli keluarga special tak tuan? Kita ahli keluarga kita boleh main makan nasi rumah kita tak setiap hari? Boleh ha? Ahli keluarga kita, ahli keluarga Allah panggil satu orang. Satu orang ahli ahlullah ni dipanggil untuk ambil buku dia. Di mahsyar kan nama panggil ramai. Okay, sampailah giliran satu orang, dia ni ahlullah. Dia semua kita akan duduk segrup-segrup no. Yang gila pemain bola, dia akan duduk satu grup dengan pemain bola. Semua geng pemain bola. Ha. Yang gila artis. Semua artis dia tahu, Instagram artis dia follow, Twitter artis dia follow, orang artis ni dapat anak berapa, artis ni sakit nak kena santau, semua dia tahu. Aduk segrup dengan artis. Ha, padan muka. Api minta syafaat. Yang ahlul Quran, ahlullah, duduk satu grup. Duduk satu grup ahlul Quran. Allah Ta'ala panggil seorang, mai fulan bin fulan, ahlul Quran keluar. Allah Ta'ala pun bagi buku amalan dia. Allah Ta'ala kata baca. Dia pun baca. Tuan-tuan, semua manusia ada dosa. Semua orang ada dosa. Bila dia baca apa semua, kemudian Allah Ta'ala pun mulai tanya satu persatu hidup dia. Satu persatu. Start daripada dia mula baligh dulu. Bila Allah tanya soalan pertama kepada dia, selidik ni, nak selidik satu-satu sebab nak timbang. Tiap-tiap 10 sen yang dia dapat, setiap ringgit yang dia dapat, orang nak kira. Sebab tu lagi banyak duit satu orang, lagi lambat dia masuk syurga. Sebab Allah nak kira. Bila Allah tanya dia soalan pertama, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kawan ni baru nak jawab, tiba-tiba datang dua surah daripada Al-Quran. Dua surah. Mai dua surah. Tuan-tuan, Nabi kata dua surah ni mai. Mai macam mana saya pun tak tahu.
Tetapi dua surah ini datang dan kemudian duduk di depan dia. Dua surah ini mula menjawab soalan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehinggalah orang ini selesai ditimbang semua amalan dia sampai dia masuk syurga. Dua surah itu adalah surah Baqarah dan surah Ali Imran. Dengar. Rumah kita ni duk pasang radio Mutiara FM sehari 5 jam. Nak masak, nak menyapu sampah Mutiara FM. Apa salahnya pasang Quran? Nak hidup dengan radio ke dengan Quran? Maklumat radio tu lagi penting ke Quran? Radio hak kita beli hak besar tu pasang Quran. Biar pi tiap-tiap hari 3-4 jam Quran dialunkan dalam rumah kita. Dia akan ada barakah, dia akan ada cahaya, malaikat akan melimpah-limpah dalam rumah kita. Ubah. Mulai hari ini ubah. Yang ada kedai, kedai makan ke, kedai baju ke, kedai apa ke, pasang zikir. Quran tak boleh. Sebab kedai ni tempat orang ramai, maka tidak sesuai. Ni ulama ajak. Noh. Tak cerdik kalau kita pasang Quran dalam kedai makan, itu tak cerdik. Dan makruh. Sebab tempat tu tempat orang ramai, Quran bila dia dipasang, wa idza quri'al Quranu fastami'u lahu wa ansitu. Bila Quran dibacakan, diam dan kena dengar. Buat kerja tak apa, diam, dengar. Buat kerja tidur diam kan. Nak mengemas dalam rumah, nak sapu sampah, nak vacuum, nak apa. Setengah jam juga pasang Quran. Sambil buat kerja dengar. Dengar. Tak apa. Kan. Tempat-tempat yang menyembang macam kedai makan, kedai baju, kedai apa ni. Yang tu tempat orang nak sembang, nak bercakap. Itu tidak sesuai. Pasang zikir. Pasang zikir. Kan. Okay, jadi Baqarah dan Ali Imran datang. Mempertahankan tuan dia. Haa. Kemudian yang terakhir sekali tuan untuk pagi ini, terakhir adalah saya akan boleh lama sangat kan. Dalam syurga semua pakat masuk syurga insya-Allah. Semua pakat masuk syurga. Bila duduk dalam syurga ni tuan-tuan, syurga ni macam macam dunia nilah. Syurga ni macam dunia ni. Apa sahaja yang tuan-tuan tengok ada dalam dunia ini akan ada dalam syurga, bahkan ribu kali ganda lebih banyak. Kita kenal air dalam dunia ni lebih kurang 100 jenis air lah, air minum. Buah ni, air ni. Maka dalam syurga nanti kita akan jumpa ribuan jenis air. Bahkan tidak terkira. Duduk dalam syurga semua orang kaya. Tak ada orang miskin. Contoh ni dalam masjid ni 100 orang ni ahli syurga insya-Allah. Ni 100 orang kita ni ahli syurga insya-Allah. Semua ni orang kaya. Tak ada seorang pun miskin. Tapi gaji tak sama. Ni 6 juta sebulan. Hak ni 4 juta sebulan. Ni 12 juta, ni 80 juta, 130 juta. Gaji tetap tak sama. Sebab apa tak sama gaji? Sebab setiap orang buat benda baik mana sama atas dunia ni. Sama ke kita baca Quran? Tak sama. Kita baca satu hari semuka, kawan kita baca sehari 10 muka, kawan tu baca sehari sejuk, ada yang tak baca. Disebabkan amal ibadat tak sama, maka gaji dalam syurga pun tak sama. Kemewahan itu tak sama. Nampak? Cuma bila duduk dalam syurga, Allah Ta'ala tak bagi buat ibadah. Tak bagi lah. Bukan kata siapa nak buat ibadah, buat lah. Tak boleh. Semayang tak boleh. Baca Quran tak boleh dalam syurga. Bersedekah tak boleh. Puasa tak boleh. Zakat tak boleh. Dalam syurga tidak dibenarkan ibadah. Tu tak benar terus tuan-tuan nampak. Untuk apa? Kerana Ta'ala bila orang minta buat ibadah, Ta'ala kata cukup. Hampa dah buat dah ibadah atas dunia dulu. Padahal buat ibadah di dunia apa tu? Sikit je. Sikit je. Allah Ta'ala kata cukup.
aku nak suruh hangpa buat ibadah di dunia dulu, yang tu sikit je. Masuk dalam syurga hari ni, setiap hari adalah untuk kalian berseronok. Dalam syurga hari ni, tiap-tiap hari abuan nak seronok, abuan nak pergi kenuri hari-hari, hak jenis kaki kenuri. Dia kira lapar nasi kenuri lah. Sama lah, pergi beli tapi dia seronok pergi kenuri. Pasal pom tak tahu. Kan? Tiap-tiap hari pilah kenuri, tiap-tiap hari makanlah, tiap-tiap hari buatlah apa saja. Bila nak ibadat tak boleh. Subhanallah. Nak semayang, Allah tak bagi. Semayanglah syurga, Allah tak bagi. Kalau nak buat benda lain ustaz, buatlah apa saja. Ada satu orang, ni hadis kan. Saya dah cerita dah pasal syurga dulu. Kawan ni petani, dia masuk syurga. Allah Ta'ala timang-timang amalan dia, dia ahli syurga. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dia punya teringat dengan duk cucuk tanam ni, dia minta Allah Ta'ala, dia kata, ya Allah, nak buat satu permohonan. Apa? Nak berkebun boleh tak? La ilaha illallah. Ni Nabi cerita ni, benda yang akan berlaku, tuan-tuan akan tengok satu hari nanti dalam syurga, setiap orang dia teringin buat benda yang dia buat di dunia dulu ni, dia akan minta izin dengan Allah. Petani ni kata, ya Allah, aku dulu petani. Allah tahu. Boleh nak berkebun? Allah Ta'ala kata, bukankah semua jenis buah dan jenis pokok yang ada di dunia dulu ada dalam syurga? Dia kata, ya wahai Tuhan, semua jenis buah, jenis sayur, jenis pokok yang ada di dunia dulu ada dalam syurga. Ni orang minat durian kata, alhamdulillah. Tak payah tanyalah musang king, kenapa tak usah tanyalah. Dah kata semua ni, semualah. Bahkan tak tengok dah durian, hak buah syurga, hak tak nak tengok tu lagi sedap. Dia kata, ya Allah, boleh nak dalam berkebun? Allah Ta'ala kata, banyak, semua ada dah. Dia kata, ya Allah, aku rindu nak berkebun. Sebab dulu tiap-tiap hari aku berkebun. Apa jawab Allah? Allah Ta'ala punya muliakan ahli syurga. Allah Ta'ala kata, boleh? Kebun. Dia pun pergi cari tanah. Tanah, semua orang kaya kan? Tanah banyak. Dia pun pergi dan dia pun mula berkebun. Bila dia pergi ambil benih, kata Rasulullah, dia pun baling. Bila dia baling benih daripada tangan dia, jatuh atas tanah syurga, ketika itu juga naik pokok dan pokok pun besar. Pula dah, tak ada tengok pula dah. Tak ada nak buah baja lah. Kan, nak tengok nak buah baja, buang ulat, baling-baling pokok besar. Kawan pun tengok seronok dah. Jadilah. Esok pergi berkebun lagi. Dia teringat, subhanallah. Nah. Bila ibadat tak boleh buat dalam syurga, Allah SWT hanya membenarkan satu ibadat saja dalam syurga. Allah Ta'ala hanya membenarkan satu ibadat saja dalam syurga. Tuan-tuan semua boleh jawab dah. Ibadat itu ialah membaca Al-Quran. Nabi kata dalam syurga hanya satu benda saja yang boleh buat, iaitulah satu ibadat saja yang boleh buat, iaitulah membaca Quran. Mulut ahli-ahli Al-Quran sentiasa digerak-gerakkan. Mereka hafal, ingat. Kan dulu saya cerita, no? Semua maklumat kita dalam dunia ni kita ingat sampai ke dalam syurga. Kita dulu duduk mana, kerja apa, nombor telefon kita, kita ingat sampai dalam syurga. Maka orang yang menghafal Quran ni, dia ingat sampai dalam syurga. Duduk dalam syurga, bila dia minta izin kepada Allah, Allah Ta'ala izinkan. Nampak tak? Bila ahlul Quran minta izin dengan Allah untuk baca Quran dalam syurga, Allah SWT izinkan dan mulut mereka selalu sentiasa baca Quran. Nabi kata mereka baca bukan kerana beribadah, tetapi mereka baca Quran di dalam syurga kerana mereka berasa lazat dengan bacaan itu. Bahasa seronok. Bahasa seronok. Begitulah mulianya Quran. Tuan-tuan tengok. Mulianya Quran daripada kita duduk dunia ni sampai mana? Allahu Akbar. Sampai ke satu tempat yang tidak ada ending dalam kehidupan itu, iaitu lah akhirat. Mulianya orang yang memuliakan Quran. Walhamdulillahirabbil alamin. Break terus. Kan. Jadilah 11 syukurlah. Takat tu dulu insya-Allah ceramah kita pada pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadat yang kita lakukan dalam bulan Ramadan insya-Allah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik lana fima baqiya min syahri Ramadan wa a'inna fihi 'ala as-siyam wal qiyam wa ghadhi al-basari wa hifzi al-lisan. Allahumma taqabbal minna salatana wa 'ibadatina wa qiyamana wa ruku'ana wa 'tidalana wa sujudana wa takhashu'ana. Taqabbal minna sadaqatina wa qira'atana al-Qur'an ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Qabbalallahu minkum.